Ratusan warga Muratara memblokade jalan lintas Sumatera sebagai bentuk protes perda larangan pesta malam. Warga mengancam akan terus memblokade jalan apabila tidak ada titik temu dengan pemerintah daerah. Inilah bentuk protes ratusan warga desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Warga memblokade jalan lintas Sumatera dengan membakar ban dan melintangkan pohon juga kayu. Mereka menolak peraturan daerah tentang pelarangan mengadakan pesta malam. Mereka berdalih jika pesta malam di Muratara sudah menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat sejak dulu. Masalah pesta malam kok, kami minta dibebaskan, tapi sesuai dengan jadwal waktu, tentukan yang sesuai dengan waktu, paling tidak jam 12. Tanggapi protes, Bupati Muratara dan jajarannya turun berdialog dengan warga dan meminta warga membuka blokade jalan. Anda tidak setuju, silakan demo di situ, hak demokrasi. Tetapi tidak boleh menutup jalan nasional, merusak ataupun anarkis lainnya. Pemkap Muratara meminta masyarakat mematuhi peraturan daerah tentang pelarangan pesta malam dan mengimbau masyarakat menghentikan aksi anarkistik. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, Ainis melaporkan.